Yuhu, yang lapar mana suaranya? Nih, menu yang satu ini pasti menggugah selera kalian semua. Yap, sop ikan gurame guys. Menggoda banget kan? Langsung kita intip prosesnya ya. Pertama, masukkan potongan ikan guramenya ke dalam minyak panas. Goreng sebentar ya, gak usah terlalu lama. Lalu ikan guramenya diangkat. Setelah itu, kita masak kuah sopnya nih. Pertama, tumis bawang putih, bawang merah, daun kemangi, irisan tomat, jahe, lengkuas, dan sawi putih. Lalu tambahkan air deh. Dan masukkan ikan guramenya ke dalam kuah sop. Udah gitu, tambahin lagi ya bumbu penyedap, gula pasir, dan garam guys. Jangan lupa tambah perasan jeruk nipis dan siap disajikan deh. Selanjutnya nih yang gak kalah membuncah guys, ada iga penyet. Ini dia nih prosesnya. Pertama, iga yang udah direbus dan bumbu kita masukin ke dalam wajan berisi minyak panas. Aduk-aduk sampai matang. Lanjut kita proses penyetnya. Siapin cabe, garam, dan tambahin bumbu penyedap. Kita ulek-ulek guys, jangan lupa nih. Supaya rasanya makin kremut-kremut dan sedap, kita masukin tomat. Lalu kita penyet iga yang udah digoreng tadi. Penyet terus sampai iga menyatu dengan sambelnya. Best banget guys. Ada di rumah makan Ulam Sari. Betul, di daerah Tebet. Bener. Yes. Dan hari ini kita mau makan lagi. Di depan kita udah ada apa lagi nih Anwar? Banyak banget pokoknya makanan-makanan yang membuncah. Dan wow, kalau lihat perhatiin nih, ini makanannya itu kayak makanan rumahan guys. Bener. Ini di depan kita udah ada iga penyet. Dan sambalnya menor bener. Ini jagoan nih. Wow, sang juara. Thank you Anwar. Mari, pasti dia bakal nyari si iga, iganya gede banget nih. Makanya iga penyet ini. Yum. Kita mau cobain udah. Kita mah gak perlu banyak ngomong terlalu lama guys. Nyak. Mending kita buktiin aja semuanya. Pake yes. Bukti bukan cuma janji-janji. Yailah. Yaudah yuk. Yuk mari makan. Yuk mari yuk kece. Yum. Talking crazy. Langsung coplok guys. Bener. Langsung coplok, tokoplok-oplok. Dia gak perlu perlawanan terlalu tinggi. Tahu apa ya? Ini daging iganya. Kemudian aku bumbunya best banget. Ya. Ini berasa asin. Sedap. Tuh lihat. Ditambah lagi sama sambal penyetnya. Iya. Sambal penyetnya Endolita. Definisi rasa bahagia yaitu iga penyet ini guys. Aduh, ini sambelnya guys, gurih, pedas, asem. Jadi semua bercampur padu, bersatu padu maksudnya. Dia tuh kayak gambaran tetangga yang lagi ngomongin kita, nyirikin kita. Kita lagi beli apa gitu misalnya. Ngomongin sama tetangga, ya dia mah begini-begini. Pedasnya tuh kayak gitu nyelekit ke api. Sepedas itu. Tapi enak. Iya. Yes. Pedasnya bikin sayang. Nih kalau misalnya pedas nih, nyasat ini gimana? Gimana? Lu jangan diem, jangan ada jeda, langsung. Oh langsung, oke okay, yuk. Yalah, lu kenapa orang makan enak begini? Makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Endul surendul tak endul kendul ngunah. Ini sih kalau yang lagi lapar-laparnya kudu banget nih makan iga penyet, dijamin langsung kenyang. Merem melek pasti kalian guys kalau cobain iga featuring sambelnya.